warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang ada di Admiralty. Mau ketemu kawan tuh. Sekarang penasaran kan? Ayo ikutin terus. Hai guys, ini loh nemuin temanku yang cantik. Ada sini teman baik juga. Dan ini mah teman kurang baik tapi ya baik di hati. Sekarang kita mau jalan ke Hong Kong Park, tapi mau lihat-lihat sekitar sini dulu ya. Kita sekarang ke sisi sini, ke sebelah sini. Kalau ini dari arah Wan Chai ya, ya itu yang ke sana itu ke apa namanya itu stasiun MTR juga di apa stasiun bis di sebelah sana. Itu kan ada aero yang Transport Department Licensing, itu ada perkantoran untuk izin-izin transportasi. Kita masuk ke Pacific Place dan dari sini kita mau nyebrang ke Taman Hong Kong. Itu di atas mall ya. Dan yang ke atas sana itu apa namanya perkantoran Pacific Place juga di sana itu kayaknya itu Shangri-La Hotel kalau nggak salah. Nggak salah loh. Dan kalau di Pacific Place itu apa yang paling suka ini lampu-lampu ini, lampu-lampu ini sangat cantik ya. Biasanya ramai sekali tapi sekarang karena ya pengaruh COVID mungkin ya jarang sekali orang. Bu, oh, berarti nih tanganan ya, kan baru so di ngene ya. Ini lo dulu arep banyu karo kurang lungguan ngono kuwi. Ini loh guys, di apa namanya tangga sini sangat panjang ya. Biasanya kita kan nggak jalan gini, kita biasanya lewat eskalator karena masih renovasi. Jadi ya kita jalan sambil olahraga. Tapi ya taman ini hanya taman kecil. Ternyata di atas sini ada taman kecil guys. Selama ini kita nggak tahu kalau di sini ada taman kecil. Hai guys, welcome to my channel. Yes, welcome to story-nya Mak-mak. Dan hari ini Mak nemu taman kecil yang sangat bagus, pemandangannya sangat bagus, dan kita mau makan di sini. Mudah-mudahan nggak diusir ya. Penasaran? Ikutin terus. Yes.
Taman ini berada di Pacific Place di atas ya. Malah berdampingan dengan Shangri-La Hotel. Bukan, itu yang sebelah sana itu Shangri-La Hotel. Ini Pacific Place. Dan ini Mbak Erna. Makan siang. Makan siang ke sorean atau ke pagian. Kita memang sederhana tapi nasi ikan enak. Iya tuh. Ayam balado, kentang goreng, sayur. Nanti Bali ayam. Apa itu? Iki oleh. Teman terserah. Cuma aku nggak ngerti sama sebenarnya. Kita makan dulu. Nasi bungkus ini namanya rezeki, murah meriah, keluar dibeliin makan sama Mbak Erna. Aduh sorry ya, nggak apa-apa, belum 5 menit cepat lagi tisunya cepatkan. Oh iya, aku nggak buat tisu lah ya. Gue sembarang kayaknya membutuhkan tisu. Bener nggak tisu basah aku duwe, tapi malah lali tisu lah. Guys, ketemu ayam lagi biar kwek. Ternyata makan ayam lama-lama menjadi telur. Jadi anak ayam jangan kebanyakan makan ayam, nanti jadi telur. Tempayak rempeyek. Ini rempeyek ya, dulu sudah banget ramah kan ya. Iya. Udah lama guys, kita nggak ketemu, nggak bisa makan bareng. Udah ketemu kapan ya? Waktu ketemu dulu, kapan ya? Pas waktu selalu ini orang tua. Waktu naik lapangan sampan olahraga itu. Sudah ada kan? Iya. Sudah ada kan? Iya, aku lebih keren sebisa nasi rene. Leren emang saya nonton, aku gak ada. Tenang. Mangnya jadi kok supirnya pokok gak api ngono tapi mandek kan mau ini. Orang lucu lah. Orang itu susah. Lucu ya. Nongkrong kumpul tau mana. Terus nanti kok uang buri tak tengok ya punya lek uang hidup lah. Nongkrong kumpul. Jangan belum nyautin lah. Apa mana uang kini? Kau kata mau kerja PL lah, kau kata mau Indonesia sendiri sih. Uang PL belum nyautin, tapi aku enggak bisa berjalan. Jangan PL. Terus mangnya mudon. Ya, aku mudun ya kalau sampai berarti lah aku mungkin gak tau lagi cerita tau semua dunia kan disini karena aku jajak lewat MTA jadi mau tempat dia numpak tenteng dulu ya. Memang bingung kalau gak ditutup gak bisa. Ada nonton tak doang. Kira-kira emang masih binang gini, tapi gini gak tau. Aku malah bisa kerja walau tahun kan sama sekali gak tau gini. Ya gak ngerti, cuma waktunya pasar lancar itu. Ya pas-pasar. Aku bulan-bulan gak libur kok, gak libur boleh. Nemu taman tok. Ya ya rata bisa nyanyi-nyanyi berarti. Lama sekali ya. Aku gak tau. Nah aku sih mungkin karena paling yang makau yang kamu juga. Cuma aku nggak senang dari ngomong mereka itu ngomong hotel baik. Nah kan senangnya keluyuran gunung lah. Kita nggak tugas karo konjol. Iya lah. Senangnya karo bos ya. Nah pak ini malah banyak berbisan. Kan gak aman. Ini kete itu loh. Ini gak akan rumah dalamnya. Tiketnya masih bookingnya? Kurang oleh mbak. Ini salah tiket lah, oleh hotel lah ya. Ya kan lanjut hotel juga. Tapi kan hotel mungkin kan hotel Bali apa hotel mana? Hotel Bali ya, hotel Lorene. Hotel Lorene kan tak masih benar, enak hotelnya tanggal itu kan. Iya, kan harus anu. Hotelnya dong enak kok.
Terus budang balik arah ini gak bisa balik. Kalau anak hutan jalan macet aku gak bisa. Aku itu untungnya kan aku Desember balik. Jadi biasa dong. Apa lagi buka tiket? Bulan bolu itu pas kesono pak. Mantap jalan. Ini sawah. Kancane kita makannya pulangnya di restoran. Kancane paling enak makannya lho. Aku sekarang 54. Katanya kan kalau tambah usia bukan tambah usia, berkurang usia. Bukannya malah tua, malah muda. Saya muda loh, nanti kalau udah ini kan giginya copot, gak punya gigi kan, jadi muda. Alhamdulillah guys, makanya sudah selesai. Dan sekarang kita mau jalan-jalan ya ke Hong Kong Park. Kayaknya ada teman di sana yang nunggu. Dan sekarang masih nunggu Mbak Erna lagi toto-toto mau camping. Mau camping katanya lah kita. Mau camping naik gunung. Terima kasih untuk yang selalu apa namanya hadir di video-video Mak ya, terutama yang sudah nonton video ini sampai selesai. Pokoknya is the best. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yes. Yo guys, kita makan sudah kenyang. Sebetulnya sekarang ngantuk. Tapi kita mau jalan dulu ke atas sana. Tuh. Mau apa namanya? Lihat taman